ilmu. Aku belajar ke loh Mas Idam. Semua harus direkam karena ilmunya harus dipelajari ulang. Iya. Aku kate mangi iki sing ning bakso mang iku lak saka Mas. Sapa jenenge Mas Ibad? Mas Ibad. Nah. Emang ahlinya lah itu. Nah, iya. Sudah bidangnya. Ya kan waktu aku itu dengar juga orang itu ngomong jadi kebetulan sama ngomong sekarang itu kan orang lu lebih seneng podcast kayak gini ngobrol gini lah jadi kebetulan kan kontennya cuma ngobrol kan memang orang-orangnya kan macam-macam tapi kan kita ternyata juga mendengarkan. Nah aku masuk ke ranah radio itu yang radio kan memang nggak semua orang mendengarkan tapi radio itu salah satu media yang dari dulu sampai sekarang masih ada gitu loh, masih tetap eksis yang tidak pernah terhentikan. Karena kayak gini-gini tuh aku tak rekam gini. Pelan-pelan ya, takut licin. Soalnya ya, ini podcast. Oh itu mainan-mainan T-Rex. Ya kelasmu sih kan dia. Oke, tadi ada. Oh ini nih. Ini yang ada apa namanya? Cicing burung. Saya tak coba yang baru. Sini nak, kamu jangan menyendiri. Produk tu mas, mantep. Jasa foto produk. Gampang kok, nih foto produk selain makanan. Makanan pun yang produk umum. Karena harus ya apa makanan ini kalau lezat, mana kan? Iya. Ya apa aku kata menarik. Kau bakso. Nek real bakso, dia akan tenggelam dalam kuah. Tapi nek produk foto produk bakso, baksonya iso muncul. Iya, bawahnya dikasih tatakan bawahnya. Oh gitu ya? Iya, ada triknya dan aku tahu trik-trik itu dari mana? Dari TikTok. TikTok itu saya kira isinya nggak cuma orang joget-joget. Iya, isinya. Maksudnya TikTok itu ya aku isinya mau joget-joget kan? Oh ya tergantung yang di follow. Yang di follow ngono-ngono kue. Aku gak harus lah anak follow-follow ngono bos. Oh yang ada joget. Ilmu semua mas aku dapat ilmu parenting, dapat ilmu apa tentang kehamilan, ilmu-ilmu tentang opo dari TikTok semua. Mengerti dia iso masak tekan di dari TikTok. Buka orang dari TikTok mas. Mantap. Nah aku saya tukar YouTube nek masak. TikTok aku nek ngikuti TikTok sik rodok ya apa ngono karena olahraga cepet banget teko TikTok. Iya, olahraga yang berpasangan gitu. Iya boleh. Ya macam-macam. Tutorial fotografi. Kalau foto itu jangan sampai kayak gini, kameranya juga kayak gini. Yo dari ya kelihatan biar lebih tinggi. Oh, juga gitu. Udah pernah tak sih? Pertama kan enggak tahu gini. Ternyata tuh lek foto tuh yang gerak itu cocok kamera tapi badannya kita tapi kamerane enggak nyesrek. Iya, karena lek kita yang gerak nanti goyang. Terus barang-barang yang racun-racun itu peralatan rumah tangga unyu-unyu ya dari sana. Deterjen sing iku lho, tet. Yo sing gelembung. Sing ketika sampean apa parenting kita butuhnya satu dia itu ada tulisannya gitu ya. Ya tinggalnya ditulisan gitu apa sih yang harus dihindari ini ya kita tuh pengen netok ini aku udah disuruh bikin TikTok buat parenting karena aku cocok kan? Iyo emang soalnya aku ya banyak belajar dari Teti aku lek opo mesti nanya nang Teti juga ya apa ya Teti yo gini ya followermu akeh nang TikTok mas langsung mas endorse masuk iki YouTube wit duit dari TikTok masuk. Duh, YouTube-nya sampean otomatis banyak subscriber. YouTube jalan, TikTok jalan, mantep. Jadi gini loh mas, YouTube itu kan kecil skalanya. Sampe itu kayak ngasih spoiler. Kayak seumpama dokter kan banyak yang bikin TikTok sekarang. Kira-kira Scarlett Whitening ini mengandung apa sih? Saya nggak nyangka hasilnya seperti ini. TikToknya kayak ngono tok. Mau tahu kelanjutannya buka YouTube saya gitu. Oh. Jadi kayak spoiler ya. Jadi akhirnya loh Scarlett ya apa sih ternyata gitu. Soalnya Scarlett Whitening kan sing makanya kan banyak banget kan. Jadi orang penasaran. Masuk di kalau di Instagram kan namanya explore, di TikTok namanya FYP, for you itu. For your page. For your page, masuk di sana. Aku ini download tahapus. TikTok kan. Tapi aku pengin banyak ide-ide di sana, makanya di sana lebih. Tapi emang awal-awal aku register TikTok aku di Umil mesti wong-wong joget-joget. Iya, yang ditunjukin masih sing kayak mana. Aku jelek kan ini anak ibune. Tapi nek wis suwe wis
sering buka opo itu urungnya itu otomatis itu, apa yang sering kita buka itu yang bakalan muncul. Ya sama, kayak explore IG lah. Si, itu kalau TikTok untuk tadi iklan-iklan itu keuangan itu dari mana? Orang, itu kan PayPal. Enggak, nek TikTok itu per seorang kan kayak IG kan loh Mas. Tapi sudah terverify ya. Oh, endorse. Kan nanti follower-nya banyak. Orangku tertariknya dari dia lihat aku sampean yo. Kok dia ngeliat komen-komennya kasih kamu sampean. Oh, kudanya naik kapan? Biasanya di bidang apa? Nah, dari sana dia tertarik. Wah, aku tak endorse nang Mas Idem. Kayak iki lho. Dia bikin kayak gini. Ya apa cara foto? Tutorial-tutorial sih tahu. TikTok dia lho. Follower-nya berapa? 1 miliar, 1 M. 1 juta ya? 1 juta ya. Bikin kayak gini loh, A, dia, A. Ya apa tutorial cara apa? Foto biar enggak cuma gini doang. Iki lho, Mas. Kakak Adam. Mas. Kakak, turun, Nak. Ayo sini. Senengnya manjat. Ih, ngeri aku kanan. Cek, nggak punten. Ini tutorial bikin video. Ya. Oh, ini hasilnya tadi ya? Atau yang lain. Trik foto produk ala-ala di pantai. Loh, tapi ini kok jadi kok IG ya? Iya, heeh. Tapi ini video-video semua gitu. Heeh. Ini loh yang ini juga dia kayak gini loh, foto biar enggak itu. Nah, fotonya diajarin biar kayak ya opo. Cek di sana. Yang pertama, pose bos Mafia Solo. Kayak gitu-gituan. Padahal muka eh standar banget, tapi dia bisa ngono, jadi api. Dia nggak perlu ganteng. Padahal tampaknya lapas pasan kan. Iya, banyak kayak gitu sekarang. Loh, muka eh biasa aja sebenarnya deh. Info-info kayak gini ya banyak. Cuma dia sok pose aja. Nih, mobil murah tapi mewah. Banyak kayak gitu juga. Kayak gini. Kalau Nisa Roh ikut di Malang ada mobil murah gitu. Total 2013, pasarannya sekarang cuma 150 juta. Info-info simpel, tapi orang itu penasaran gitu sama itu. Udah gitu, mobil ini tuh udah kampanye-able banget. Kampanye? Kampanye itu. Jangan lupa pilih saya ya. Untuk kursinya dia ada 7 seat, jadi enak, bisa ya? Amian banget, bisa buat mudik. Iya, ya cuman konten kayak gitu. Tapi gampang ya ngeditnya di TikTok tuh ya. Lebih mudah, karena soalnya dia space-nya. Apa timingnya lebih minim daripada YouTube. Terus, nggak boleh edit, lebih dari 1 menit. Editnya udah edit, disitu. Editnya udah di situ. Ada editnya. Ada kayak. Ada sih Mas. Jadi kayak dari nulis tadi itu. Ada langsung dari TikTok-nya. Masukkan lagu apa, ininya apa gitu terus dari sini semua. Tapi masalahnya aku nggak bisa. Karena aku nggak pernah bikin TikTok. Aku cuma suka lihat-lihat. Nanti dicari kayak sampean-sampean ini ya, penggemar TikTok, kita buat konten kreatornya gitu ya. Tes dulu. Mantap. Maju bersama. Guys, bosku. Kafe-kafe sekarang ya pakai kayak gini ya. Aduh, buffering saya masak malah sebel. Ini yang punya ini. Jadi tutorial cara opo promo kafe. Sampai kemarin tuh ada ini ya Mas. Tes sperma kalau dikasih tetesan nanas itu gimana reaksi mereka gitu. Jadi kayak ilmuwan-ilmuwan tuh ya banyak TikTok juga. Jadi bener enggak sih kalau orang hamil tuh enggak boleh makan nanas gitu. Parenting apa suami istri sama dia masuk ke net TV. Iya, gara-gara TikTok.
Iya, di TikTok. Dokter, seorang dokter, dia sering bikin konten-konten tentang suami istri. Oh, yang di net itu ya, Mas Jo. Jadi kayak apa jenenge? Kegemaran mayoritas suami, kegemaran mayoritas istri, hal-hal yang tidak boleh dilakukan suami. Akhirnya dia sama diundang ke net. Tapi paling enak yo memang yang sampean hobi kan sih Mas. Sampean hobinya apa dijadikan konten juga. Jadi kan yo sekaligus bikin konten iya, sampean melaksanakan hobi iya juga. Tentang kayu-kayu gitu sampean bikin gini loh prosedurnya apa? Prosesnya pembuatan kayu tuh kayak gini gitu. Jadi kemarin itu juga si kayu pengiriman. Bahkan cuman sesimpel proses packaging, orang punya produk baju ini loh, aku apa packagingnya tuh pakai ini, habis baju tak tutupin ini, tak kasih stiker, tak kasih bonus kunciran, tak tutup gini biar lucu, tak kasih ini nih gitu kan, apa viewersnya tuh pas miliaran jutaan. Nah itu ya, sekarang rezeki itu cuman yo lek buat dicoba yo nggak ada salahnya sih Mas, memang kalian apa tujuannya ke bidang YouTube, bikin spoiler di TikTok nggak masalah sih ya. Wah spoiler ya, ini juga untuk menambah subscriber dan viewer ya sampean. Jadi ketika orang itu penasaran, nah, ini lanjutannya gitu. Jadi kan mereka otomatis buka ini sampean. Nggak tadi bidangnya parenting yo, di teruskan di parenting yo, bisa. Soalnya sekarang kan banyak ibu-ibu kan ya belajarnya sekarang ya dari sosmed semua. Ibu sosmed. Dan putus sama siapa nih Dan? Wow. Saya mau beli uang. Setengah telur ya? Mandi. Iki dok, ono hujan berikutnya nggak iki? Wah, aku dulu pawang mas. BBE seru, iki udah hujan kedua lagi sebati. Lek maring ini hujan ketiga, kira-kira 3 jam lagi tas. Pawang hujan.